Usai penetapan DCT pada 4 November 2023, Bawaslu Kabupaten Tanjab Barat meminta kepada seluruh partai politik peserta pemilu 2024 untuk tidak melakukan kampanye atau curi star, serta menurunkan seluruh alat peraga kampanye pada masa sosialisasi. Jika ditemukan, maka sanksi tegas menanti bagi caleg yang melanggar aturan KPKPU. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita JEK TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi JEK TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JEK TV. Akhir kata, saya Hamidah Rizky pamit undur diri. Sampai jumpa, JEK TV, inspirasi kita. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan daftar calon tetap atau DCT sebanyak 421 caleg yang terdiri dari 16 partai yang akan bertarung pada pemilu 2024. Meski telah ditetapkan DCT, bukan berarti para caleg tersebut dapat bebas bersosialisasi tanpa aturan. Sesuai aturan PKPU dan tahapan pemilu 2024, hingga saat ini para caleg diperbolehkan masa sosialisasi, namun tidak berkampanye atau mengumpulkan orang banyak. Nantinya akan diberikan ruang waktu masa kampanye dengan sesuai tahapan. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tanjab Barat, Masudin menjelaskan, sesuai aturan PKPU di pasal 79 berbunyi, parpol peserta pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal parpol peserta pemilu sebelum masa kampanye, dan para caleg atau peserta kampanye pemilu tidak melakukan tindakan berupa ajakan dan tindakan yang mengandung unsur kampanye pemilu. Sebelum dimulainya masa kampanye pemilu, memastikan pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye pemilu. Himbauan dari hari kemarin, setelah penetapan DCT ini, yaitu tanggal 4 sampai tanggal 23 itu, itulah masa sosialisasi partai politik atau peserta pemilu. Jadi pas peserta pemilu ini partai politik diperbolehkan untuk bersosialisasi, tapi tidak untuk berkampanye, karena masa kampanye itu kan nanti terhitung pada tanggal 28 sampai 10 Februari sebelum masa tenang. Jadi kawan-kawan partai politik atau peserta pemilu ini silahkan bersosialisasi, harus memenuhi unsur-unsur yang tidak dilarang, kan? Tidak boleh ada larangan dalam sosialisasi, seperti ada unsur ajakan, memasang APS boleh, pertemuan internal partai politik boleh, tapi tidak ada unsur berkampanye di dalam pemasangan APS tersebut. Bang, mungkin sejauh ini mungkin pengawasan kita lebih diperketat setiap dari tingkat Panwascam maupun PKD seperti itu. Iya, kita selalu instruksikan kepada panwas-panwas di bawah kita, seperti Panwascam, PKD selalu lakukan pengawasan setiap kegiatan-kegiatan partai politik yang mau bersosialisasi atau melakukan apa internal, kan? Mudah-mudahan nanti kawan-kawan ini selalu turun ke lapangan. Kalau seandainya ada hal-hal yang dilarang dalam masa sosialisasi ini, ada unsur-unsur kampanye, bisa kita kumpulkan bukti-bukti dan kita misalnya itu kita tindak secara perundang-undangan. Masudin berharap kepada parpol peserta pemilu dan para caleg untuk dapat memahami dan diikuti sanksi tegas menanti bagi para caleg yang tidak mengindahkan aturan PKPU tersebut. Karena sesuai tahapan masa kampanye akan digelar pada tanggal 28 November hingga 10 Februari 2024 mendatang. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.